Nah, badan fit itu nggak aku dapatkan secara instan. Sekarang aku mau berbagi cara berolahraga ala Liana Tasno. Aku perkenalkan dulu ya. Ini personal trainer aku. Dia itu udah jadi personal trainer aku dari aku masih gadis. Dan Adit juga belum punya anak juga. Jadi kita berdua masih muda zaman dulu. Sekarang aku udah punya anak dua, Adit juga udah punya anak dua. Nanti kita berbagi aja tipsnya, bagi-bagi aja Adit ya. Tapi yang pasti sebelum aku melakukan angkat beban, biasanya ketika aku sampai di gym, aku melakukan 5 kilo dulu lari di treadmill. Biasanya kurang lebih 30-35 menit. Nah sekarang kita angkat beban yuk sama Mas Adit. Nah sekarang aku mau disuruh pemanasan dulu pakai skipping. Nah abis ini Mas Adit akan mengarahkan aku untuk mobility exercise. Karena sepanjang hari ini biasanya aku kan ngerjain kerjaan tuh duduk terus dan di depan laptop. Nah kenapa aku makanya sukanya functional trainer training dibanding aku main alat beban. Karena kalau misalnya aku functional training, aku geraknya tuh lebih dinamis, lebih bebas. Terus karena aku pelari juga, dengan functional training ini endurance aku bisa kebentuk dibandingin aku main alat berat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian gerakan pertama. Gerakan pertama ini cocok banget nih buat kalian yang berkantor dan kebanyakannya duduk dalam bekerja. Karena kita ya kurang beraktivitas dan kurang bergerak ya, Dit ya. Terus kita macet, berjam-jam di dalam mobil, keluar mobil kita masuk ke dalam ruangan AC dan kita duduk lagi. Nah, ini untuk memataskan bagian tubuh bagian bawah supaya sendi-sendinya ini mulai panas sebelum kita masuk ke latihan utama. Nah, sekarang kita masuk ke latihan inti nih. Adit tuh biasanya kasih aku kadang-kadang bosu, kadang-kadang sandbag, kadang-kadang mat ball, apapun deh yang penting functional training. Nah, sekarang aku dikasih TRX. Latihan ini sangat bagus untuk core dan endurance karena aku pelari nih ceritanya. Jadi yang pertama, gerakannya apa, Dit? Single leg squat. Yes, single leg squat. Bisa nggak ya? Yuk kita lakuin sama-sama yuk. Nah, sekarang aku mau disuruh TRX row. TRX row ini fungsinya buat ngelatih otot di bagian punggung ya, Dit. Ini kalau cewek-cewek pakai backless dress, bagus nih latihan ini nih. Walaupun aku jarang sih pakai dress. Sekarang latihan terakhir ini nanti Adit mau kasih aku latihan perut untuk core perut dan dikombinasikan sama push up. Kenapa push up? Karena push up itu sangat bagus untuk kita. Semua otot dari atas sampai bawah itu kelatih. Bener nggak, Adit? Ayo kita lakukan aja ya sekarang. Nah, itu dia rangkaian olahraga aku hari ini. Dan biasanya aku melakukannya dalam satu minggu itu dua kali untuk pembentukan otot bersama personal trainer aku, Aditya Hendrawan. Dua kali dalam seminggu. Dan dalam weekend, biasanya saya melakukan long run bersama Fitness First Running Buddies setiap hari Minggu jam 6 pagi di depan CIMB Niaga. Nah, itu dia resep dan tips badan bugar ala Liana Tasno. Tapi nggak cuma itu aja loh guys.
Karena ada juga cara makan dan pola makan diet yang aku biasanya sudah aku adopsi selama ini. Mau tahu bagaimana pola makan sehat yang biasanya aku adopsi selama ini? Di video selanjutnya ya.